penerus bangsa ini. Oke, selamat dan dipersilakan kepada Kak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas atau di bawah? Di bawah atau di atas? Atas atau di bawah? Bawah. Atas nih. Kuat gak ini? Yakin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sehat? Sehat. Sudah mandi tadi pagi? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Kayaknya belum. Yang di belakang duduknya rapi semuanya.
namanya Adit. Siapa? Adit. Ada namanya Adit di sini? Gak ada, alhamdulillah. Adit? Adit, Adit, ayo lihat ke depan. Dia Adit. Adit lihat ke depan. Wah, Adiknya lagi tidur kayaknya. Sebentar ya. Dibangun nih. Adit. Dibangun nih. Adit. Ayo bangun, lihat ke depan. Teman-temannya nunggu mau kenalan. Adit. Bangunnya mungkin kalau teman-teman yang bangun ini bisa hitungan ketiga bilang Adit bangun gitu ya, bisa ya? Satu jangan marah dong. 2 7 1 2 3 lagi ya. 1 2 3 Ada apa sih rame-rame? Kenapa? Kok rame? Iya rame, namanya di sekolah. Makanya jangan tidur aja. Bener tuh tadi kata Umi, gara-gara hujan tidur. Ayo lihat ke depan. Enggak ah. Loh, kenapa? Ya gak apa-apa, biasa. Kalau masih kecil, biasa bangun terlambat. Ayo lihat ke depan. Ya udah, jangan didor ya. Oh, jangan didor gitu ya. Kalau Adit lihat ke depan ya, jangan dor gitu ya. Oke? Bisa? Udah ya, lihat ke depan yuk, gak didor. Benar ya? Janji? Itu bercanda ya ke depan. Jangan dong. Jadi apa dia? Wah, Adik kita sudah ada di amal soleh. Iya kak. Nah, kalau baru kenalan kita harus ucapkan apa? Hah? Baru ke rumah orang, ini kan ibaratnya rumah orang. Kalau gitu kita harus ngapain? Kalau baru ketemu sama teman, kita harus ucapkan apa? Ucapin apa? Ucapin salam. Oh, iya ucapin salam. Oke. Ya ucapin. Iya. Ya ucapin. Oke. Ya mana diucapin? Ya. Salamnya orang Islam. Salamnya orang Islam itu loh. Apa? Salamnya orang Islam apa? Waalaikumsalam. Lo kok malah dijawab? Adit yang bilang sama teman-teman. Bilang apa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo? Ikutin kakak ya. Iya. Kakak yang ngomong terus Adit ikutin. Iya. Ikutin nih. Iya. Kita mulai ya. Ya. As salam. Salam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Belum nih. Ya udah, Adit mau sekolah. Sekolah di sini? Iya. Cakak jauh dari rumah kita. Gak apa-apa. Tapi di sini anaknya pinter-pinter. Adit pinter gak? Pinter. Adit pinter apa? Makan.
1 sampai 10 aja deh, kalau baru sekolah kan kelas 1. Iya. Coba 1 sampai 10. Siap. Mulai ya. Ya. Mulai. Oh iya. Ayo dong. Ya. Sate. Lo kok sate? Sate, sate. Oh iya. Bilang ya. Bilang apa sama teman-teman? Hah? Kalau sudah dibantu, harus bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih kalau sudah dibantu. Ya udah sama-sama. Loh. Ah, dia bilang terima kasih kok malah sama-sama. Oh iya. Makasih ya teman-teman. Matematika gagal di. Iya ya. Nyanyi deh, nyanyi. Oh, Adit bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi apa? Nyanyi apa kakak mau? Nyanyi Garuda Pancasila. Boleh? Tahu lagunya? Enggak. Oh, Topi Sayang Bunda. Oh, boleh. Tapi berdua. Oh, berdua. Iya. Berdua sama kakak? Iya. Sama kakak? Iya. Sama kakak nih? Iya. Topi Sayang Bunda. Iya. Kakak duluan? Iya. Kenapa? Orang ganteng belakangan. Oh. Tapi saya benar ya. Kita mulai ya. Topi saya bundar hingga di jendela. Kalau tidak bundar, giginya tinggal dua. Di hatimu. Lupa di hatimu. Adit balik dalam tas aja ya. Oke. Sama om ya. Iya. Sekarang ya. Iya. Kalau begitu ucapkan perpisahan sama teman-teman. Teman-teman. Yeah. I love you. Belum. Salam lo, salam. I love you. Oh, iya ya. Assalamualaikum. Masuk tas ya. Iya. Dadah. Tepuk tangan dulu dong. Sudah kenal, ini namanya siapa? Ini tadi namanya Adit, ini namanya siapa? Udah kenal? Kenalan dulu boleh? Namanya ini Kak Indri, siapa? Kak Indri. Kok Kak Lidi? Kak Indri. Kak Indri, siapa? Kak Indri. Kok Kak Teri? Kak Indri, siapa? Kak Indri. Pakai lagu ya. Yang ini siapa namanya? Kak Indri. Yang ini siapa namanya? Kak Indri. Kak Indri mau cerita buat teman semua. Semuanya duduk dengan rapi. Kita mau cerita yang seru atau yang serem? Mau cerita hewan atau cerita hantu? Nanti takut. Nanti takut.
Baiklah kalau begitu. Kalian yang meminta ya. Cerita itu? Ya. Nanti malam mau ke kamar mandi ngompol. Iya. Baiklah, kita mulai cerita hantunya. Di suatu malam, saat itu hujan turun dengan derasnya. Sebuah rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni tiba-tiba terdengar langkah kaki. Jendela bergoyang-goyang. Dan dari kejauhan terdengar lolongan serigala. Itu terbuka perlahan. Lalu dan orang masuk yang bagus-bagus kok cerita hantu. Ceritanya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja itu memimpin kerajaan dengan sangat baik, sangat adil. Tapi sayangnya, sampai raja itu tua, dia tidak mempunyai keturunan satu orang pun. Setiap hari raja bersedih di singgasananya yang mewah karena memikirkan rakyatnya. Jangan ketawa. Ini wajah jangan diketawain. Hei, malah kenceng ketawanya. Seorang pengawalnya yang paling dipercayainya. Pengawal itu badannya besar, rambutnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, giginya panjang. Sang pengawal masuk ke dalam istana. Ya raja, apa yang bisa kubah namanya tua batuk ya. Aku punya biji-bijian. Berikan kepada semua anak-anak yang ada di kerajaan. Lalu 3 bulan nanti mereka harus membagi hasilnya padaku. Nah, terima. Biji-bijian harus dibagi.
segera berangkat. Maka pegawai berangkat naik kendaraan hewan kakinya empat, suaranya apa? Betul badan. Apa? Pengawal pergi dan menuju alun-alun. Lalu dikumpulkan semua anak-anak yang tinggal dekat kerajaan. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah surat yang ditulis oleh sang raja. Dan harus memberi hasilnya 3 bulan kemudian. Biji-bijian lalu dikeluarkan dan diberikan kepada anak-anak. Terima biji-bijian ini. Yang di belakang aku lempar saja tangkap ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Siapa yang tak ingin jadi anak sang raja, dia bakal bergelar dan menjadi orang yang kaya raya. Anak-anak berebut, ada yang ngambil benihnya 1, 10, dan ada yang ngambil lebih dari 10. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saatnya seluruh anak-anak yang mendapatkan benih-benih itu berkumpul di kerajaan dan memberikan hasilnya. Buah itu loh, yang kecil-kecil warna ungu itu. Iya, ya. Yang warnanya orange itu. Ah iya, yang bulat isinya merah dan iya, ada durinya itu. Sama yang ada rambutnya itu. Dia membawa sekeranjang ranum-ranum besar-besar, tapi ada juga yang bawa bunga. Bunga terus ada bunga sama asoka. Tapi ada juga yang bawa sayur-sayuran itu loh, yang bisa disop warna orange itu panjang. Ada Nah, semua mengantri teman-teman, semua berharap jadi anak sang raja. Tapi paling ujung ada seorang anak yang kurus, bajunya compang-camping. Ternyata dia anak yatim piatu yang tidak jauh tinggal dari kerajaan. Sayangnya anak itu tidak membawa apa-apa, hanya sebuah pot kecil yang isinya tanah. Dia merasa takut karena semua anak-anak membawa yang bagus-bagus. Aduh, teman-teman, aku tidak membawa apa-apa. Benih dari sang raja aku tanam di sini, tapi sudah 3 bulan ku masuk menjumpai sang raja. Seorang anak
yang membawa buah-buahan segar menghadap dengan percaya diri, gak tersenyum, dan merasa yakin bahwa dia adalah pemenangnya. Raja, lihat ini, hasil benihmu ternyata buah-buahan. Hebat ya, besar-besar, manis lagi. Ini untuk Raja. Jadi, aku jadi anakmu ya Raja. Sayangnya, Raja malah kelihatan marah melihat anak itu. Bukan, itu bukan yang aku cari. Kau bohong, pergi. Kenapa Raja? Ini benar-benar dari bibitmu? Bukan, itu bukan dari bibitku. Pergi. Anak yang membawa bunga disuruh masuk menggantikan. Raja, ini bibitmu ternyata bunga-bungaan yang wangi dan bagus. Kelopaknya juga indah. Angkat aku jadi anakmu ya Raja. Bukan, itu bukan bibit dariku. Kau juga berbohong. Pergi. Dari mana Raja tahu? Majulah anak yang membawa sayur-sayuran. Tapi nasibnya sama saja dengan kedua temannya. Satu persatu anak-anak yang telah menghadap diusir oleh sang raja. Tinggallah anak yatim piatu itu yang berada di barisan belakang. Semuanya diusir. Awal melihat anak tersebut dan memanggilnya. Hei, anak kecil. Hati panggil. Takut. Hei, anak kecil kau jangan takut. Ayo kemari. Takut. Jangan takut. Ayo kemari. Takut. Jangan takut. Takut. Ya udah takut. Aku kasih tahu sama kalian ya. Mau tahu?
raja yang jujur dalam membuat. Wah, teman-teman, aku jadi raja. Iya. Aku menang. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ternyata jadi anak yang jujur hidupnya mujur. Wah, terima kasih ya teman-teman. Iya. Kalian sudah membuat aku berani. Jujur saja tidak cukup, tapi juga harus berani mempertahankan kejujuran. Di masa yang akan datang, anak kecil itu menjadi raja, menggantikan ayah angkatnya, memimpin kerajaan dengan adil. Begitu juga negara kita. Nanti teman-teman sudah besar, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Semoga teman-teman bisa mencapai cita-citanya. Dan ingat, harus menjadi orang yang terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi, boleh? Boleh. Tadi kan teman-teman nyanyinya bagus-bagus, melawan gravitasi. Melawan apa tadi judulnya? Oh, melawan restu. Kak Indri nyanyinya gak pandai ya, kayak gitu. Nyanyi yang lain aja ya. Nyanyi apa ya, Om? Oh, kita tebak-tebakan suara hewan aja. Bisa? Ulat ketiduran, ulat jadi kepompong.